Oke, Shalom. Silakan duduk ya. Ya, sesuai tema yang diberikan masih new wine skin ya. Kantong anggur yang baru. Untuk bisa menyampaikan ini saya harus minum anggur mabuk-mabukan dulu. Ya. Jadi dalam satu minggu ini saya enggak tahu kenapa saya tuh kepala saya tuh pusing terus. Ya enggak pernah apa? Sampai selama ini. Tapi satu minggu ini bagian belakang kepala saya itu cukup berat banget. Saya sampai harus membatalkan janji dengan orang juga karena memang kondisinya saya enggak fit. Saya juga tahu karena saya harus menyampaikan firman di minggu ini, jadi saya harus benar-benar menjaga ini. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini saya benar-benar sudah enggak oke ya, sudah fit. Benar-benar saya merasa oh saya sudah enak. Bahkan saya sudah makin enak, istri saya yang sempat enggak enak badan karena hari Jumat kemarin divaksin kedua, tapi enggak nyangka divaksin keduanya justru dia mengalami demam sampai kemarin Sabtu masih demamnya cukup lumayan. Dan pagi tadi ini sebenarnya kalau sampai dia tidak baik, saya enggak izinkan dia untuk ikut ibadah. Tapi puji Tuhan tadi pagi bangun dia benar-benar fit juga dan kami sekeluarga akhirnya bisa ada di ini semua karena kasih karunia Tuhan juga, kebaikan Tuhan buat kami sekeluarga ya. Oke. Kalau sekarang kita mau bahas tentang anggur, kantong anggur yang baru. Kita harus tahu dulu kantong anggur ini berbicara apa sih? Kantong anggur ini berbicara tentang kita sebenarnya, berbicara tentang diri kita. Ini lambang dari setiap kita. Kita ini kantong anggur. Nah, cuman permasalahannya kita ini mau mengenakan kantong anggur yang lama atau yang baru. Sebetulnya sejak kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, harusnya yang kita kenakan adalah kantong anggur yang baru. Bukan mengenakan kantong anggur yang lama, itu harus kita tinggalkan, kita buang ya. Kita buka di ayatnya Lukas 5. Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Saya enggak akan baca semua, saya langsung masuk di ayat 38. Sudah ketemu? Ya. Lukas 5 ayat 38, saya baca dari situ. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya. Kantong anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Jadi mau tidak mau, ya, setiap kita harus mempersiapkan kantong anggur yang baru. Kalau mau menampung berkat Tuhan, kalau mau menampung hal-hal yang baru yang Tuhan berikan, jadi anggur ini berbicara apa? Hal-hal yang ilahi yang Tuhan sediakan, siapkan buat kita, yang mungkin selama ini tidak pernah kita terima. Yang selama ini sesuatu yang baru, benar-benar baru buat kita. Nanti saya akan kasih sharing sesuatu tentang hal ini ya. Nah, jadi kita tidak bisa menampung hal yang baru kalau kita masih menggunakan kantong yang lama. Kalau tadi dibaca di ayat-ayat atas, kantong itu justru akan hancur, akan robek ya, anggurnya akan tumpah. Jadi mau nggak mau ya, setiap kita kalau mau menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, entah itu urapan baru, entah itu sesuatu berkat yang baru, harus disiapkan kantong yang baru. Kita nggak bisa pakai kantong yang lama. Itu akan bocor, itu akan hancur karena nanti ada sesuatu yang kok kayak gini ya, masa bisa ya, ada sesuatu yang ganjel di diri kita. Wah, kayaknya enggak mungkin. Nah, itu kantong anggur baru tidak berbicara seperti itu. Ya. Di ayat 39. Ayat ini ya. Di ayat 39 dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saya ulang ya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Kalau sudah mencicipi anggur yang tua itu kalau kita minum wine, dia jauh lebih enak dibanding anggur yang baru. Makanya ketika orang minum anggur tua, terus dia dikasih anggur yang baru, dia pasti tidak mau. Ingat waktu Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di Kana. Orang bilang anggur yang terbaru itu malah bilang enak. Padahal dari air, kenapa? Karena Tuhan
ada mujizat yang Tuhan kerjakan di situ. Tapi kalau orang akan menyajikan dalam sebuah pesta, pasti akan kasih anggur yang terbaik. Anggur yang terbaik itu anggur yang sudah disimpan lama. Dan ketika orang mencicipi itu enak. Dikasih yang terbaru dia pasti bilang gak enak. Makanya dia dikasih. Sebab ia akan berkata apa? Anggur yang tua itu baik. Inilah ayatnya menggambarkan betapa sulitnya kita manusia untuk berubah. Kenapa? Karena kita sudah mengalami mencicipi sesuatu yang enak. Sesuatu yang ini menyenangkan. Ini benar-benar anggur yang buat saya itu, wah ini anggur yang lezat. Ketika kita sudah hidup di dalam kondisi seperti itu, terus kita suruh berubah, kita memakai kantong yang baru, pasti akan sulit. Ayat ini berkata bahwa yang tua itu, anggur yang tua itu enak. Anggur yang tua itu baik. Kita sulit untuk melepas hal itu. Nah, kenapa? Karena cara pikir kita, pola hidup kita, cara kerja kita, itu sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang lama yang sudah kita tuh merasakan itu enak kok. Gak perlu aku mencoba yang baru. Toh sekarang aku juga sudah enak, aku sudah oke, aku fine-fine aja dengan yang sekarang. Kenapa aku harus mencoba sesuatu yang baru? Kenapa aku harus melakukan hal yang baru? Yang belum tentu itu enak buat saya. Yang belum tentu itu cocok buat saya. Yang belum tentu itu baik buat saya. Karena pola pikir kita seperti itu membuat kita sulit untuk berubah. Membuat kita sulit untuk memakai sebuah kantong yang baru. Padahal berkat Tuhan selalu baru. Berkat yang baru tadi dikatakan di ayat yang 38. Dia harus ditempatkan di kantong yang baru. Gak bisa dengan kantong yang lama. Nah inilah hal yang selalu bertolak belakang dengan kondisi yang kita alami. Jadi pengertian kita itu kadang tergantung apa? Sudut pandang kita, cara kita memandang, perspektif kita yang kita lihat. Kalau kita melihatnya sudah seperti itu, nanti pola pikirnya kayak gitu, itu berarti tindakan apa yang ini yang harus dilakukan. Jadi kita melihat dari sudut pandang itu menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Setiap kita ya ketika melakukan sesuatu pasti kita melihat sudut pandangnya dari apa. Makanya ada perdebatan, ada percekcokan kalau dalam satu hal apa dibagikan satu materi, kemudian kita wah, aku cara pandangnya enggak gitu. Aku melihat dari sisi ini. Satunya melihat dari sisi ini. Kalau A melihat dari sisi A, dia akan melakukan tindakan seperti ini. B karena melihat dari sisinya B, dia akan melihat dan melakukan dengan sisi cara pandang dari B. Itulah yang membuat kadang karena apa? Sudut pandang kita, cara kita melihat itu menentukan apa yang akan kita lakukan di depan. Nah, ini yang membuat pola pikir kita itu kadang sulit untuk berubah. Kalau sudah enak, ngapain aku berubah? Ya kamu sana lakukan, aku sudah kok, aku nyaman dengan ini, ya. Nah, hal yang tidak boleh kita lakukan ya menggunakan kantong lama ini terus. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadilah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang dimaksud dengan pembaruan budi itu apa sih sebenarnya? Merubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kadang sulit buat kita untuk bisa mengikuti. Karena pola pikir kita dibentuk melihat suatu faktanya seperti ini, saya harus melakukan ini. Kalau sudut pandang kita mengikuti firman Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah,
ini yang susah buat kita untuk mengikuti pembaruan pikiran ini dengan pola yang Tuhan berikan. Ikuti firman-Ku, ikuti perkataan-Ku. Makanya di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Percayalah segenap hati. Terus semua, all, kita percaya dengan segenap hati. Terus jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Ketika kita pakai pengertian kita, ketika kita pakai kepandaian kita, ketika kita menggunakan otak kita yang terus nalar kita bekerja, pasti nggak akan ketemu. Pasti nggak akan cocok. Wah, nggak mungkin kata-katanya akan seperti itu. Impossible. Nggak mungkin itu terjadi. Nggak masuk akal. Dinalar, dihitung, diapapun tidak akan pas, tidak akan pernah cocok. Kalau pakai pengetahuan. Kalau pakai pengertian diri sendiri, dibenturkan dengan firman Tuhan, nggak akan pernah klop. Makanya ini sulit buat kita. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17, kita akan banyak firman juga ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus ya, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup baru itu memulai kehidupan di dalam Kristus. Jadi, kalau kita sudah percaya, ya ayo hiduplah dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan. Dengan mempelajari teladan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Artinya gini, keadaan dimanapun ya, mungkin banyak yang tidak, ya buat kita enggak oke ya, kayaknya ini enggak bagus lah buat aku atau apa. Tapi belajarlah untuk percaya gini, dalam situasi kondisi apapun, ketika kita ada di tempat seperti ini, percayalah, Tuhan pasti punya maksud tertentu buat kita. Jangan terus itu dihindari. Enggak, aku enggak mau. Ini kumpulan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau kita pas ada di posisi seperti itu, siapa tahu lewat kehidupan kita mengubahkan mereka. Jadi, pola pikirnya jangan terus yuk. Karena terlalu rohani, aku enggak cocok kumpul sama orang-orang seperti itu. Itu enggak levelku. Kita langsung berbicara, itu bukan levelku. Aku levelku orang-orang yang kudus, orang-orang yang sering baca firman. Kita mungkin kalau kita dengan pola seperti itu, gimana kita mau memenangkan jiwa? Gimana kita mau membawa orang mengenal Tuhan? Enggak akan pernah bisa. Kantong anggur baru bukan berbicara seperti itu. Ya. Jadi kadang ini yang membuat kita ini sulit ya untuk memenangkan jiwa, untuk menjangkau jiwa. Kenapa? Ada satu pola dalam diri kita yang selalu berkata, ya enggak cocok. Sudah susah orang itu dibenerin juga susah. Sudah, yes, memang kayak gitu, lah, biarin dia hidup dengan kayak gitu. Belum tentu loh. Kalau kita dipertemukan dengan orang seperti itu, percaya ya, pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana buat kita. Kenapa kita yang dipertemukan dengan ya, jangan justru malah dihindari. Karena kita merasa enggak level. Tadi kita bilang itu bukan levelku, itu bukan bagianku. Lah wis sudah, itu ada urusan sendiri. Mungkin ada orang yang lebih pas untuk ngurusin orang seperti itu. Kadang saya pun berpikir awas seperti itu. Saya paling enggak cocok ya, ketemu orang sudah dikasih tahu, sudah diomongi, istilahnya apa ya, bahasa ini dablek, bandel atau apa ya. Tapi kenapa kadang saya pikirnya, kenapa saya masih ditemukan dengan orang-orang kayak gitu terus, bolak-balik saya masih ditemukan orang yang model seperti itu terus. Saya sampai kadang capek gitu. Tuhan, aku gak pelayanan-pelayanan aja lah, daripada pelayanan bikin aku repot, bikin aku susah. Aku sudah berusaha meluangkan waktu, aku sudah berusaha share sesuatu, tapi kayaknya gak dianggap. Kayaknya sesuatu tuh gak berguna di mata dia. Capek kadang seperti itu. Jujur, saya pernah ngalami fase seperti itu. Capek banget. Itu gak enak, gak nyaman buat saya. Tapi saya berpikir gini terus, kenapa sih kok kalau saya masih ditemukan dengan orang yang kayak gitu,
Dan selalu ada orang-orang seperti itu di lingkungan saya. Tuhan punya maksud. Ya, saya baru menyadari mungkin memang saya harus bertemu dengan orang seperti itu dan harus lewat kehidupan saya ngasih contoh, saya ngasih teladan buat dia. Kapan waktunya dia berubah saya tidak tahu. Karena perubahan itu dari dia diri sendiri. Saya bisa menyampaikan sesuatu, tapi kalau dianya sendiri, makanya tadi bilangnya sulit kan. Kalau orang sudah mencicipi anggur tua, dia sulit untuk berubah. Karena sudah merasa enak, sudah merasa nyaman. Nah, perubahan pasti Tuhan yang akan melakukan. Saya medianya, saya itu alat yang dipakai. Mau berubah, tidak, enggak usah bingung dengan itu. Aku sudah berusaha mati-matian kok enggak berubah, berarti ada yang salah. Jangan terintimidasi dengan hal-hal kayak gitu. Jangan merasa, berarti saya kurang rohani. Saya kurang melayani lebih baik lagi. Enggak usah sampai terintimidasi seperti itu. Lakukan aja yang terbaik selama benar, tulus melakukannya. Jangan punya pemikiran atau pola bahwa ingin dapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ngejar ke situ, sudahlah. Gak akan ada hasil. Ini yang harus kita akhirnya deh, ya. Bukti nyata kalau kita ciptaan baru itu apa? Perubahan. Perubahan inilah yang sulit buat setiap kita. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah nyaman, sudah enak, sudah posisinya semua serba oke buat kita, terus berubah sulit. Padahal bukti nyata dari kalau kita ngomong aku ciptaan baru. Aku adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Buktinya apa? Ada perubahan dalam diri kita. Ada hal lama yang kita tinggalkan dan kita memakai hal yang baru. Jadi kalau kita ngomong, aku sudah belajar sesuatu yang baru. Mungkin ikut MSJ 1, 2, 3, 4 atau apa. Terus TGT 1, 2. Kita diperlengkapi dengan pengetahuan seperti ini. Ya, Anda terima pengetahuan baru. Anda dapat pengetahuan baru. Tapi apakah itu berarti Anda ciptaan baru? Belum tentu. Belum tentu Anda itu ciptaan baru. Ya. Jangan berpikir, aku sudah belajar semua, aku sudah tahu semua tentang pengetahuan itu, terus aku ini ciptaan baru. Enggak seperti itu. Ya. Jadi jangan bangga dulu, jangan merasa, ya aku ini loh, sudah tahu semua, aku sudah belajar semua di gereja ini. Aku ikutin seminar-seminar. Belum tentu Anda menjadi ciptaan baru. Ya, ini yang harus bisa dari setiap kita. Kapan kita ketika kita mengimplementasikan, ketika kita melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, kita lakukan dalam tindakan nyata kita sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, itulah Anda sebagai ciptaan baru. Pengetahuan toh tidak jaminan Anda sebagai ciptaan baru. Tapi ketika Anda sudah tahu, Anda belajar, dan Anda melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, disitulah Anda baru dibilang ciptaan baru. Ya? Nah, sekarang ada tiga hal yang mau saya sampaikan untuk kita bisa memakai kantong anggur yang baru. Karena ini tidak mudah. Untuk memakai kantong anggur yang baru, ada hal-hal yang harus kita ini kis dalam diri kita. Hal pertama, ya, berani ambil keputusan untuk berubah. Hal pertama, setiap kita kalau mau menggunakan kantong anggur yang baru, beranilah untuk mengambil keputusan untuk berubah. Ya. Karena ini, tanpa keputusan untuk berubah, tidak akan terjadi perubahan apapun. Kita buka di Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau
maupun keturunanmu. Ada satu hal yang diperhadapkan kepada kita, ya. Kita mau ambil keputusan atau tidak, keputusan untuk berani mengambil keputusan untuk berubah. Pilihlah kehidupan. Kenapa kita suruh memilih kehidupan? Supaya kau hidup, supaya kita ini hidup, ya. Baik kau, ya, dan maupun keturunanmu. Baik kita maupun keturunan kita. Baik saya, istri saya, anak saya, dan keturunan-keturunan di berikutnya. Harus berani memilih dalam hidup ini. Ada satu pilihan yang harus kita ambil dalam hidup. Kalau kita mau mengenakan kantong anggur baru, ketika diperhadapkan dalam sebuah pilihan, Anda mau pilih kehidupan dan kematian. Anda mau pilih baik berkat atau kutuk. Tertentukan pilihan. Kita tidak bisa berdiri di kata dan ataunya. Kita harus pilih salah satu. Karena pilihannya salah satu. Kita enggak bisa memilih dua-duanya. Pilihlah salah satu. Firman Tuhan mengajarkan, pilihlah kehidupan. Ya. Jadi, pikiran kita ini menentukan apa? Keputusan yang akan kita ambil. Ya. Pikiran kita ini menentukan keputusan yang akan kita ambil. Keputusan kita menentukan apa? Masa depan. Nah, oleh karena itu banyak orang yang tidak berani untuk berubah. Karena apa? Ada dia sebetulnya sadar, dia sebetulnya tahu ada satu resiko yang harus dihadapi. Ketika saya mengambil keputusan A, konsekuensi atas A ini apa? Mungkin dia sudah mempertimbangkan. Kayaknya kalau aku mengambil pilihan A, sama sekarang kondisi yang ada sekarang, yang sekarang aku jalani, masih enak yang sekarang. Masih oke yang sekarang. Kenapa aku harus memilih yang A? Kenapa aku harus berubah ke A? Enggak enak itu buat aku. Saat seperti itu, akhirnya kita tidak berani mengambil keputusan. Dan kita, ya sudah, aku akan diam. Ingat ya, ketika kita diam, artinya kita sebenarnya sudah mengambil keputusan. Jangan berkata bahwa diamku, atau aku dengan tidak memilih, itu artinya aku belum ambil keputusan. Enggak. Pada saat Anda tidak memilih, Anda sudah mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai suatu saat nanti Anda akan menyesali dengan apa yang sudah Anda pilih. Ya. Memilih atau tidak, itu sudah keputusan Anda. Jadi bukan berarti aku tidak memilih, berarti aku belum ambil keputusan loh. Enggak. Saat Anda tidak memilih pun, artinya Anda sudah mengambil sebuah sikap memutuskan. Ya. Ini hati-hati, jadi makanya tadi saya bilang bahwa pikiran kita ini menentukan keputusan yang akan kita ambil. Kita ini loh, di pikiran kita mikirkan, oh nanti ini. Kita sudah mikirkan, kita sudah punya gambaran. Keputusan yang akan kita buat nanti akan menentukan apa? Masa depan. Banyak orang tidak berani karena dia tahu risiko ke depan seperti apa. Jangan takut dengan risikonya. Jangan pernah bingung dengan hal itu. Nanti aku akan ini, nanti enggak usah bingung dengan hal itu. Ambil sikap dulu, ambil keputusan dulu. Tuhan tuh tahu kok kekurangan kita. Tuhan tuh tahu kok kelemahan. Dalam kondisi ketika kita sudah tidak mampu untuk memilih pun, ya, beranilah untuk memilih. Tinggal doa aja kok sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku dalam pilihan ini. Kalaupun nanti pilihanku salah, Tuhan, luruskan kembali. Ajar aku lagi, Tuhan, untuk aku bisa keluar dari apa yang kesalahan yang sudah aku. Jadi kalau kita nggak pernah belajar dari hal ini, kita nggak pernah mau berani untuk memilih seperti ini, kita nggak akan pernah dapat sesuatu. Kita akan nggak pernah menikmati sesuatu berkat baru yang Tuhan. Kantong anggur baru tidak akan pernah bisa ada di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak pernah memilih, kita nggak berani untuk memilih, kita nggak berani untuk berubah. Keputusan harus diambil untuk berubah. Ya saya mau berubah. Jangan cuma ya saya mau berubah. Tunjukkan dalam tindakan yang nyata. Oke, aku berubah ya. Aku benar-benar berubah. Kadang kita tuh cuma banyak yang orang tuh
ngomong, ketika dinasihati, mungkin konseling atau apa, ada hal yang harus kamu rubah, ada hal yang harus kamu tinggalkan. Ya Pak, ya Bu. Terus keluar dari itu, kembali ke manusia lamanya. Enggak pernah berubah. Karena enggak berani. Beraninya di depan yang mungkin ngasih konseling, berani berkata, ya saya mau berubah. Sungkan. Sudah dinasihati, mosok, wah saya enggak mau ngomong gitu kan enggak enak. Sudah tak iyani aja. Balik keluar dari ruangan, sudah tadi nasihatnya enggak cocok. Berapa banyak kita dalam kondisi seperti itu. Sering kita ngalami hal seperti itu dalam kehidupan. Kita tahu, sudah dikasih tahu, sudah mengerti, tapi enggak berani akhirnya mengambil keputusan. Karena itu enggak enak buat kita. Kadang menyakitkan buat kita. Itu hal pertama. Hal kedua. Hal kedua berbicara, berani tinggalkan zona nyaman. Harus berani tinggalkan zona nyaman. Lukas 5 ayat 4-6. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, kadang ya dalam kehidupan ini, kita ini apa? Gak berani meninggalkan zona nyaman kita tuh karena gini. Ada hal yang gini. Siapa itu? Simon Petrus. Simon Petrus ini seorang penjala. Dia bukan penjala yang biasa, yang tidak mengerti bagaimana harus menjala. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Saya harus ada di kedalaman berapa. Saya harus menebarkan jala dalam waktu seperti apa. Dia tuh tahu persis. Dia orang yang punya pengalaman di area itu. Kalau Bapak Ibu tanya saya enggak tahu. Karena saya juga bukan penjala dan saya enggak terlalu suka dengan menjala ikan. Jadi kalau ditanya gitu saya enggak tahu. Tapi kalau cuma sekedar ikut, oke lah. Having fun atau apa, enggak apa. Tapi kalau Petrus, orang yang mengerti benar, ini orang yang sudah profesional di bidang. Bukan orang yang biasa-biasa, enggak. Makanya dikatakan di sini kan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bukan dia sekedar entuk atau dapat enggak dapat ya udah, bukan. Tapi dia sepanjang malam bekerja keras. Panjang malam jadi all night. Dia bekerja keras bukan setengah hati, bukan kerjanya cuma setengah-setengah enggak. Tapi dikatakan bekerja keras. Tapi apa yang didapat? Tidak menangkap apa-apa. Terus Tuhan ngomong, "Sudah, jalan ini barkan." Cara rasio ya. Paulus Petrus ini akan sudah semalaman loh. Ngelakukno ini. Enggak dapat apa-apa ini malah jamnya waktunya sudah enggak cocok untuk menjala ikan. Momennya sekarang itu sudah enggak pas lagi. Sudah bukan waktunya lagi untuk menjala ikan. Tapi ya sudahlah, aku lakukan aja lah. Nah, kadang dalam hidup ini kita perlu melakukan ini ya. Nah, satu waktu itu gini, dalam kondisi kita bingung, dalam kondisi kita mungkin ragu, ya. Kalau kita dengar perkataan, ya, entah lewat hamba Tuhan, entah kita waktu didoakan atau mungkin dengar sesuatu kita berdoa atau lewat mimpi atau apa, tangkap itu ya, dalam keraguan kita, dalam kebimbangan kita, just do it, lakukan aja. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan karena kita tahu bahwa itu dari Tuhan. Ya, kalau otak kita mikir nggak mungkin, itu nggak bisa, bukan waktunya, ini nggak pas, kita nggak akan lakukan apa-apa. Kita akan stop dengan kondisi itu karena apa? Pakai pengertian kita,
pakai kepandaian kita, pakai segala hal yang kita tahu. Ketika kita gunakan itu, gak akan kita melakukan apa-apa. Gak akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Satu waktu kita perlu dalam kondisi bingungnya kita, dalam kondisi bimbangnya kita, lakukan aja. Belajar dari apa? Petrus. Just do it. Lakukan saja. Ya, Petrus kan bilang, tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nothing tulus. Ya. Ya dapat ya syukur. Enggak dapat ya sudah, yang penting aku mau lakukan. Petrus mungkin ya karena dalam kondisi dia putus asa, sudah semalaman bekerja keras, enggak dapat sesuatu ya sudahlah tak lakukanlah. Dapat syukur, enggak dapat ya sudah. Toh memang dari semalam aku enggak dapat. Kalau ini tak lakukan enggak dapat wajar. Waktunya juga enggak pas. Ini sudah bukan waktunya untuk menjala. Makanya dia kan pulang kan. Nah, sometimes kita perlu melakukan sesuatu yang dalam kondisi kita bingung, dalam kondisi kita ragu. Ketika dengar sesuatu yang Tuhan katakan, kita lewat firman-Nya, ketika kita membaca firman, ada satu rema muncul dalam kehidupan kita. Ini gak mungkin buat aku. Gak mungkin aku lakukan. Sudah, coba lakukan dulu. Gak ada salahnya kok. Ketika nanti kita mengalami sesuatu, terus kita akan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Kita bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita diam, kita enggak melakukan apa-apa, enggak akan kita mengalami sesuatu. Kantong anggur baru harus seperti ini. Ya. Jadi, zona nyaman ini sesuatu yang paling ditakuti dalam diri kita. Seseorang kalau sudah bisa dalam zona nyamannya, dalam comfort zone-nya, dia seperti orang yang dinina bobokkan. Dia terlena dengan kondisi yang enak banget. Sesuatu yang sudah nyaman, suruh keluar, meninggalkan zona nyaman, itu enggak enak. Pasti tidak enak. Karena apa? Ketika pindah ke sesuatu tempat yang baru, belum tentu itu cocok loh buat kita. Kita perlu apa? Beradaptasi lagi. Kita ketemu dengan orang baru, yang mungkin lebih menjengkelkan dari orang yang kemarin di tempat sana saya sudah bisa mengatasi itu, dan akhirnya sudah oke, sekarang aku nyaman dengan kondisi ini. Tuhan suruh aku pindah ke tempat yang baru, zona yang lebih baru, yang saya bilang tadi, belum tentu itu pas buat saya. Belum tentu itu cocok buat saya. Dan mungkin Tuhan pertemukan saya dengan orang yang lebih menjengkelkan lagi daripada yang di tempat lama. Enak enggak meninggalkan zona nyaman? Enggak enak. Makanya saya bilang, comfort zone itu sesuatu yang nyaman buat kita memang. Yang berat untuk ditinggalkan. Nah, ngapain sih kita susah-susah? Aku sudah enak, aku sudah nyaman, pekerjaanku sudah oke, posisiku sudah oke. Kenapa aku harus pindah? Kenapa aku harus keluar dan Tuhan suruh aku ke tempat yang baru? Berkat Tuhan ya, selalu baru. Kantong anggur baru harus selalu ada buat kita. Karena menampung berkat yang baru harus menggunakan kantong yang baru. Kantong lama sudah tidak bisa dipakai. Karena seperti tadi saya bilang, anggur berbicara tentang apa? Sesuatu yang ilahi yang Tuhan berikan buat kita yang sebetulnya belum pernah kita alami. Sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita kadang untuk menerima itu, kita harus buang pola pikir kita, kantong anggur lama kita harus tidak bisa dipakai lagi. Kalau kita pakai yang lama, sulit untuk kita menerima berkat Tuhan. Ya, berkatnya modelnya gini, gak keliru tak Tuhan? Kita malah bertanya seperti itu. Ini yang harus setiap kita mulai ubah ya. Beranilah keluar dari zona nyamanmu. Jadi, supaya apa? Kita tuh mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan, bukan hanya berkat yang biasa saja. Oke, kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak di tempat yang baru. Keluar dari comfort zone kita, sesuatu yang tidak enak akan kita. Jangan melihat yang tidak enaknya di awal. Belajar untuk melihat ke masa depan yang jauh.
yang Tuhan siapkan buat kita itu apa sih? Mempercayai itu memang tidak mudah. Tapi ayo belajar untuk percaya dengan hal itu. Karena setiap ketika kita Tuhan siapkan berkat yang baru, percayalah itu baik buat kita dan sangat baik buat kita. Ya. Terus, hal ketiga. Ini berbicara tentang change of mind. Pola pikir kita, okay, yang harus kita benahi ya. Kita pernah dengar ya satu tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Jadi seseorang hanya bisa dihancurkan oleh apa? Pikirannya sendiri. Kita pernah dengar quote atau kata-kata seperti itu ya. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Pikiran kitalah yang akan menghancurkan diri kita. Hati-hati ya, cara berpikir kita ternyata bisa menghancurkan diri kita. Kita ini seperti apa yang kita pikirkan. Jadi jika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang kecil, orang yang gagal, artinya apa? Anda akan gagal. Karena pola pikir kita sudah mengatakan bahwa aku ini kecil, aku ini gak bisa apa-apa, aku gak mampu melakukan ini. Saat kita berpikir seperti itu, yang terjadi apa? Anda akan terjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Karena di situ ketika seperti itu apa? Anda tidak akan melakukan apa-apa. Dan akhirnya terbuktilah apa yang Anda pikirkan. Ya? Kita buka di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran ya, dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran-pikiran kita yang seperti tadi bilang, saya itu kecil, saya enggak mampu, saya enggak bisa, yang negatif-negatif seperti itu, buang dari kehidupan kita. Karena itulah yang akan membuat diri kita ya seperti apa yang kita pikirkan. Jadi itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menyerang kehidupan kita. Mana sih celah yang paling cepat buat kita dipengaruhi oleh iblis? Pertama, mata kita. Iblis begitu gampang masuk mengubah pola pikir kita lewat apa yang kita lihat. Kalau kita melihat sesuatu, ya kayak gini ya. Faktanya seperti ini gak sesuai mbak yang diomong no tadi. Firmannya ngomong kayak gini, tapi loh di depanku yang aku lihat kayak gini. Masa bisa? Enggak mungkin. Impossible. Akhirnya kita enggak melakukan apa-apa. Inilah hati-hati. Mata kita ya telah buat iblis masuk untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hal kedua yang membuat kita tidak bisa melihat cara kerja yang Tuhan, pola pikir kita dipengaruhi. Hal kedua dari apa yang kita dengar. Jadi yang pertama apa yang kita lihat, sekarang apa yang kita dengar. Kalau kita mendengar sesuatu ya, ngomong tentang hal-hal yang baik aja ya, kita pertama ngomong hal yang baik, berkat ya atau apa, paling kita hebat ya kamu, benar diberkati, luar biasa kamu, keren kamu, kita kan berkata seperti itu. Kita cuma ya kayak gitu ya, tapi itu nggak ada sesuatu dalam diri kita. Kalau dia bisa, harusnya aku bisa. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, itu loh ada gini, telinga kita dengar itu, langsung otak kita, pola pikir kita bekerja. Jangan-jangan benar loh yang dikatakan tadi. Kayaknya gak mungkin loh buat kita kalau melakukan seperti itu. Kita tuh loh lebih percaya dengan hal yang kayak gitu. Hal yang negatif begitu gampang masuk mempengaruhi kehidupan kita. Itulah saya bilang, iblis masuk di dua celah ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini yang paling gampang diserang oleh iblis. Nah, hati-hati menggunakan mata kita, hati-hati menggunakan telinga kita. Kalau sesuatu yang tidak baik, filter, sudah. Patahkan semua ini. Makanya kami menawan segala pikiran ya, dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang kita lihat ya, jangan terus langsung kita
terpengaruh dengan itu. Makanya iman itu berkata, aku percaya bukan karena melihat. Aku percaya justru karena pada saat kita tuh tidak melihat itu iman. Kalau aku percaya ini air, ya. Ini air Aqua mereknya, apa enggak ada Aqua tuh. Ini air, ya. Percaya enggak? Ya percaya karena melihat. Tapi kalau saya memegang sesuatu di belakang, terus saya bilang, ini batu. Pada yang percaya, masih ragu-ragu. Benar enggak yang dipegang batu? Nah, iman itu berbicara seperti tadi itu. Justru pada saat kita tidak melihat, kita percaya itu iman. Kalau melihat, baru percaya itu bukan iman. Ya. Jadi, hati-hati menggunakan pola pikir kita yang ada di... yang ada di benak kita. Coba buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8, saya baca di ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah kau sembuh? Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh. Ya. Terus jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalannya. Coba perhatikan ya, di ayat 6. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan buat setiap kita. Mau enggak kita sembuh? Mau enggak kita diberkati oleh Tuhan? Pastikan jawabnya mau. Orang lumpuh ini fokusnya kepada apa? Kepada kolam. Dia hanya melihat kolamnya. Pikirannya, dia cuma tahu kolam itulah yang menyembuhkan. Padahal dia loh, waktu ditanya seperti itu, apa sih jawab dia? Jawab orang sakit itu, Tuhan. Kenapa dia berkata Tuhan? Kalau dia berkata Tuhan, artinya apa? Artinya dia tahu ada Tuhan di hadapan dia yang jauh lebih hebat daripada kolam itu. Tapi kenapa dia, gak ada orang yang menurunkan aku Tuhan. Setiap kali airnya bergoncang, aku mau ke situ sudah kalah sama orang. Fokusnya, otaknya, pemikirannya, kolam itulah yang menyembuhkan. Berapa banyak kita tuh yang selalu seperti itu. Kita melihat, bukan Tuhan. Orang ini berkata Tuhan. Kalau dia berkata Tuhan artinya apa? Dia tahu loh, ini orang yang sudah tahu tentang Tuhan loh. Bukan orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Kalau dia tahu tentang Tuhan artinya ya, Tuhan itu sumber segala-galanya. Kesembuhan bisa terjadi lewat siapa? Tuhan. Dia tinggal berkata kan tadi, angkatlah tilammu. Dia sembuh. Nah, kenapa dia fokus ngelihat ke kolamnya terus? Malah mungkin dia menyalahkan orang lain. Gak ada orang yang pernah nolong aku. Gak ada orang yang pernah bantu aku. Ini yang salah. Karena otak kita, pemikiran kita, mindset kita selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang menyembuhkan itu hanya kolamnya. Pada ini ketemu orang yang benar-benar pribadi yang luar biasa yang bisa menyembuhkan. Dia berkata Tuhan, tapi dia tidak percaya sama Tuhan. Berapa banyak setiap kita, Tuhan berkati aku, Tuhan aku percaya engkau. Tapi faktanya, itu cuma omong aja. Kita nggak pernah yakin dengan doa kita, kita nggak pernah yakin dengan apa yang kita katakan, yang katanya Tuhan itu baik, Tuhan penolongku, Tuhan penyembuhku, Tuhan segalanya dalam hidupku. Diperhadapkan sesuatu, otak kita langsung ngomong, possible. Ingat tiga hal ini ya, yang saya sampaikan. Saya akan share sesuatu, ini yang saya alami. Coba tampilkan gambar ini. Jadi saya ini mau ngadain satu retreat, ya, satu retreat keluarga, tapi dari CG saya. Ini. Minggu depan saya akan retreat dengan CG saya. Oh, CG di bawah saya. Saya waktu mau melakukan ini, pertanyaan buat saya. Gereja sekarang sudah tidak ada bisa support buat kita. Harus swadaya sendiri. Saya harus punya pemikiran yang berbeda.
pola pikir saya, gimana saya bisa melakukan ini. Kalau dulu dibantu, karena otak saya sudah berpikir gini, kalau ini saya adakan, pasti yang muncul apa? Mahal dari sisi biaya. Dulu kita siap mengadakan retreat, dari tahun ke tahun retreat, gereja banyak support. Pola pikir ini yang harus dibenahi dalam setiap kita. Jangan pernah melihat fasilitas dari gereja, jangan pernah menunggu gereja mau kasih apa. Kasihlah sesuatu buat gereja. Kalau gereja ini rumahmu, kalau gereja ini tempatmu, gereja ini mau diapakan, mau kita bangun, mau apa, kita mau benahi itu. Yang keluar uang siapa? Kita. Kalau saya mau ngadain ini, apakah saya harus ngandalkan gereja bisa bantu saya berapa? Saya kan adakan retreat, saya kan adakan program A, B, C, D. Berapa gereja bisa bantu saya? Kalau saya masih pakai kantong anggur yang lama seperti itu, saya nggak akan pernah bisa ngadakan ini. Ini yang harus saya ubah. Saya waktu itu berpikir apa? Saya ngadakan ini dan kita survei, memang mahal. Memang mahal, saya harus akui memang mahal. Dan dulu bisa murah. Retreat bisa bayar 75.000. Nginap satu malam, akomodasi gratis, makan 3 kali dapat snack. Oh, enak sekali ya, 75.000 tidur di tempat penginapan, makan 3 kali. Sekarang bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita masih pakai kantong anggur yang lama, kita berpikir seperti itu, enggak akan pernah retreat ini ada di gereja kita. Sekarang yang harus dirubah mindsetnya. Ayo kita kan ngomong gereja kan sekarang swadaya. Ya adakan ini dengan apa? Kita. Dan saya waktu ngadakan ini saya cuma berpikir, kalau toh sampai enggak ada yang ikut ya. Ini waktu saya berpikir, Tuhan saya kepengen adakan ini, toh kalau sampai enggak ada yang ikut, setidaknya saya akan bergerak dengan apa? Leader saya, orang-orang di bawah saya. Saya akan ajak dia untuk saya bawa retreat ketemu sama Tuhan, kita ngomong sesuatu di situ. Itu ya. Di apa? Pemikiran saya saat itu hanya itu. Sampai kita sudah survei, benar mahal. Saya harus ngakui mahal. Kalau ngomong mahal, mahal. Tapi setelah saya hitung-hitung, sebetulnya mahal enggak? Enggak. Setelah saya tahu persis angka perhitungannya, saya enggak bicara angkanya di sini, saya baru tahu itu bukan mahal, itu murah. Karena dulu kita compare, kita support dari gereja, itulah yang membuat itu murah. Padahal kalau kita pikir, dari seluruh total biaya, gereja bisa support kita pada saat itu 50% sampai 75%. Anggap kata ya, kita acara gini 10 juta. Berarti yang dikeluarkan gereja, kalau ngomong 75%, gereja keluarkan 7,5 juta. 2,5 juta dibagi jemaat. Berapa jemaat yang ikut, biayanya jadi murah. Mungkin 50 ribu per orang, 60 ribu. Kita selama retreat ya, belum pernah nilainya di atas 100, kecuali CG saya. Ngomong apa adanya. Kecuali CG saya, Pak Arief itu selalu ngomong, Pak CG-mu beda ya, oke. Okay. CG-nya Pak Arief juga suruh beda, karena dulu Pak Arief sama saya masih satu CG. Jadi, kita dibedakan, oke, okay, nggak apa-apa. Sekarang kalau mau adakan gini, ubah mindset kita. Kalau semua nanti mau ngadakannya, ProM mau ngadakan, AOG mau ngadakan, bisa nggak? Bisa. Bukan tidak bisa. Tapi keluarlah dari zona nyamanmu, ya, ubah cara berpikirmu, beranilah untuk berubah dari apa? Mungkin ada sisi yang kita dikikis, aduh jadi mahal ya, jadi ini. Tapi kenyamanan semua saya pikirkan semua itu. Videonya coba ditayangkan. Ini tempat yang saya pakai untuk retreat. Ya bukan mau cari kredit di sini atau apa, tapi saya kepingin setiap jemaat di sini, siapapun ya, dari CG masing-masing nanti kalau mau ngadakan acara apapun, jangan pernah berpikir tunggu bantuan gereja. Kalau ini rumah kita, kalau ini kita anggap ini tempatku, rumahku, kita membenahi rumah siapa yang bayar? Ya kita. Kita nggak bisa minta tetangga kita, kita nggak bisa donatur lain. Kita yang akan keluar kalau kita kepengen rumah kita baik. Kita yang akan keluar kalau kita kepengen sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Ini memang tidak mudah, tapi lakukan itu. Dan puji Tuhan, besok saya berangkat total 50 orang. Bukan hal yang saya kaget, karena target saya 30, ada 50 orang yang akhirnya bisa join. Doakan minggu depan bisa semua berjalan lancar. Dan nggak sangka juga Pastor Bernard bisa ngisi. Harusnya Pak Arief, beliau dengan rendah hati tanya digantikan, oh ya maulah, ganti aja beliau ya.
Oke, kita lihat videonya ya. Ini tempat yang akan saya pakai. Saya close nanti dengan video ini. Yaitu tempat yang akan saya pakai orang-orang CGS ya. Tempat yang boleh dibilang pasti akan nyaman. Makanya kalau bilang mahal, Bapak Ibu bisa melihat. Kita sudah pernah retret mengadakan model seperti apa kita sudah pernah adakan. Tapi memang saya beda kan. Kalau kita sekarang ngomong new season, ini sudah beda sekarang. Seasonnya sudah. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ada hal yang harus kita ubah dari diri kita. Dan harus bayar lebih mahal kah atau apa. Tapi saya percaya semua bisa. Tidak ada yang tidak. Ini yang waktu menyiapkan ini, Tuhan ingatkan hal ini. Yang kamu takutkan kemarin, yang kamu pikir nanti gak akan bisa jalan atau apa, ternyata minggu depan saya sudah bisa jalan. Dan orang yang ikut saya tadi bilang sudah melebihi target di pemikiran saya. Karena saya mikir cuma hal, tapi puji Tuhan saya punya orang-orang yang luar biasa. Di CG saya bilang tadi ya, itu angka yang boleh dibilang. Tapi waktu saya share sesuatu tentang hal ini, malamnya ada yang WA saya, ada yang telepon saya. Pak, kalau ada yang kurang, saya support 2. Pak, kalau ada yang kurang, saya support 1. Pak, ngomong ya kalau kurang. Makanya kita bisa support untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk ikut ini. Dia tetap bisa join, kita support mereka. Dan itu pakai siapa? Uang kita semua pribadi. Tidak ada dari gereja. Karena sekarang bukan saatnya kita minta gereja. Saatnya sekarang kita ayo beri buat gereja. Kita ubah pola pikir kita. Saya tutup dengan itu, PAW-nya silahkan naik semua.